Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, tak dipungkiri Indonesia menjadi pasar besar bisnis digital di Asia Tenggara. Ya, namun sayangnya hal itu masih belum banyak memberikan keuntungan bagi negara. Selain masalah pajak, kuasa pasar digital masih banyak dipegang pihak asing. Bahwa Indonesia menjelma menjadi pasar terbesar transaksi bisnis digital di Asia Tenggara seolah tidak terbantahkan. Melonjaknya penggunaan internet dalam negeri juga berbanding lurus dengan kecenderungan masyarakat berbelanja via online. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai transaksi pasar digital Indonesia tahun 2016 melonjak hingga 4,89 miliar dolar Amerika. Naik 40% dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,56 miliar dolar Amerika di tahun 2015. Ironisnya, pelaku asing justru menguasai 90% pasar. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu sebenarnya malah ujung-ujungnya nanti diinvest oleh perusahaan-perusahaan asing. Ya. Kita hanya bisa dibilang tanda kutip orang yang di bawah, tapi yang menikmati uangnya itu realnya hanya ada di negara yang menginvest itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya bisa dibilang dimanfaatkan secara tenaga dan market tentunya, tapi kekayaannya bisa dibilang revenue-nya tidak masuk di negara kita. Secara pasti harus dibatasi juga, terus mereka harus punya kantor cabang di Indonesia, terus kepemilikannya asingnya itu harus lebih banyak lokalnya juga kan. Tapi kan yang kita harapkan juga asing ini tidak menjadi apa dominan player atau mungkin juga pemegang saham dominan, sehingga yang terjadi itu ya kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa harapan bisnis digital ya yang menjadi tumpuan harapan kita di kedepannya gitu ya. Realitas yang ada saat ini memerlukan keberpihakan pemerintah. Alasan ini tidak semata-mata untuk menjaga iklim sehat persaingan bisnis, tetapi yang tidak kalah penting yakni kewajiban pemerintah untuk menumbuhkan dan mendorong pelaku OTT lokal untuk bisa sejajar dengan pelaku OTT asing yang terlanjur mendominasi. Terlebih lagi jika kemudian pelaku OTT asing justru melenggang bebas dari pajak. Tim Liputan iNews melaporkan.